gimana, Char? Lucu kan? Desain gua tuh. Gila ya. Akhirnya nikah juga gue. Mimpi gue dari kecil akhirnya jadi kenyataan. Cinta mati lu sama Wisnu. Gue sayang banget lagi sama dia, Char. Sekarang gak kebayang tuh hidup sehari tanpa dia. Masih ada satu lagi yang mau gue tunjukin sama lo. Bel, lu masih ingat villa kakek gue yang di Puncak nggak? Yang pernah kita nginep bareng? Si panas 2005. Waktu itu kan mobil lu mogok di tengah jalan, dibantuin sama bapak-bapak tukang sayur. Iya, iya, itu. Iya. Yeah. Bukan. Gimana tuh terus? Iya, gue menang di pengadilan. Sekarang villa itu jadi milik gue. Wah, selamat dong. Gue pengen sewain villa itu jadiin tempat peristirahatan. Mantep tuh. Gue butuh bantuan lu, Bel. Untuk ngedesain turunnya, kalau mau. Ngedesainin. Tapi lu harus. Gimana? Nice. Bel, gue harus coba dulu, ada meeting. Ntar lu gue telepon deh. Siapa ya? Lo yang namanya Abel? Iya. Gue Lisa. Lo gak kenal sama gue. Tapi gue kenal sama calon suami lo. Baju pengantin lo. Undangan udah disebar. Siapa kamu sebenarnya? Mendingan lo batalin aja deh. Batalin? Karena kalau lo bakal nyesel. Maksud kamu? Karena gue bakal hadir dan bilang ke orang-orang siapa Wisnu sebenarnya. Bingung? Nggak usah bingung lagi. Di mana-mana semua cowok tuh sama. Bangsat. Penipu. Ini anaknya Wisnu. Dibikin 7 bulan yang lalu. Bohong. Bohong. Ngapain gue bohong? Lo dengar ya, ini semua demi kebaikan lo. Biar lo tahu tuh, kelakuan calon suami lo itu kayak apa. Dia pikir gue cewek goblok yang bakal diem aja liat dimainin gue. Lisa ke rumah kamu. Oke, aku memang dekat sama dia, Bel. But I don't love her. Dan aku gak bermaksud untuk nyakitin kamu, Bel. Halo, Bel. Halo. Wisnu. Tarsop. Halo. Wisnu, ini kontraknya gimana? Sorry, Sob. Gue harus cabut. Wisnu.
Breathing normal, sirkulasi normal, gangguan midriasis, sirkulasi normal, gangguan sisa darah, tensi siap, ambil contoh darah, siapin golongan darah, kemungkinan operasi, siapin tim operasi, siapin untuk CT scan. Operasi kepala, anestesi siap, staff medis siap, operasi dimulai. Kondisi fisiknya sudah stabil sekarang. Hanya kesadarannya yang belum pulih. Pacar Anda? Teman, dok. Teman Anda dalam keadaan yang kami sebut sebagai koma. Mati suri. Dia harus ditemanin dan dijaga. Perawatan dari orang-orang terdekatnya dianjurkan. Kapan sadarnya, dok? Ya, butuh mukjizat untuk bisa menyadarkan dia kembali. Bisa sebentar, bisa juga lama. Jelasin semuanya. Buktinya apa? Ini semua salah paham. Lu tuh tukang tipu. Hah? Gue harus jelasin ini semua ke Abel. Gue gak mau tahu. Lu gak berhak ngakuin Abel lagi. Henti. Baru bangun ya lo?
Kita di mana nih, Char? Lupa lagi ya lo. Semenjak lu bangun dari koma, lu tuh gampang lupa ingatan banget, Bel. Tapi lu gak usah khawatir. Dokter Chris bilang, itu ada hal wajar yang terjadi pada pasien yang mati suri. Sekarang kita mau kemana, Char? Udah, lu istirahat aja dulu. Bel, kenapa Bel? Nggak apa-apa. Nih, udah nyampe nih. Bagus, tas-tasnya dong. Gimana? Masih seperti dulu kan? Tapi kelihatannya agak serem gak sih? Maka itu gue ajak lu ke sini. Bel. Lu gak lupa kan? Kalau lu udah janjiin gue untuk bantuin desain villa ini. Gue pingin villa ini jadi agak modern, nyaman, dan tetap hangat. Supaya anak-anak kita juga bakal betah di sini. Kita? Canda. Ya lu tuh ya, makanya jangan terlalu banyak mikir yang enggak-enggak. Semuanya diberatin sama lu. Dokter bilang, kalau mau menghilangkan stres sama masalah pribadi, obatnya adalah kerja. Makanya lu bisa ngelupain Wisnu di sini. Jangan sebut nama dia, Char. Sorry. Ini ruang tamu. Masih berantakan sih. Saya beresin nama Pak Kus supaya lu kerjanya enak. Ini masih banyak perabot tua nih. Ntar lu ganti yang keren ya. Kursi gue yang itu? Kursi gue yang itu punya kakek gue. Dan gue pikir tetap harus di sini. Supaya gue punya kenangan dikit buat kakek gue. Gitu. Jamnya? Jam itu? Wah, udah lama mati tuh. Udah benerin kali-kali tetap ya rusak. Tapi karena warisan kaki gue dan bentuknya klasik, ya udah gue biarin situ aja. Kenapa, Bel? Salah jam nih. Ntar juga mati. Bel, yuk ah. Gue mau kasih lihat ruangan atas. Ini ruangan buat kerja.
Mudah-mudahan sih cukup. Kalau ada kurang apa-apa, tinggal bilang ke gue. Eh nih, gue bawa buku lu nih. Kayak lu bisa kerja, Pak Kus naruh itu dulu deh. Tunggu. Cari lo buang ini. Bakar. Sorry Bel, gue gak tau. Bakar aja deh Pak Kus. Gue heran, kenapa baru sekarang ya gue kepikiran lu untuk nata tempat ini? Nah, gue juga bingung. Kenapa lo gak nge-hire gue untuk desain tempat lo dari dulu? Lu mahal sih. Kampret. Cat ini. Bel, ini kamar lu. Total kamar di rumah ini ada 6. Lu masih yoga kan? Nah, ini kamar mandi. Nah, kalau ini tolong desain kamar ini jadi kamar anak-anak ya, Bel. Ini? Itu mah gudang. Itu apa, Jar? Mainan gue waktu kecil. Seru nih. Lah, itu? Udah tuh, tongkat kasti ini. Kenapa emang ya? Dulu, kalau gue pukul bola kasti, pakai tongkat ini. Ini punya lo juga? Enggak. Alah, punya lo aja. Punya Wida. Wida? Putrinya Pak Kus. Dulu sering diajak ke sini kalau Pak Kus lagi jaga Wida. Bu Kus? Eh, dan Charlie? Bu Kus, ini Abel yang bakalan tinggal di sini. Ini Bu Kus berdua suaminya, mereka ngurusin villa ini. Bu Kus ini jago masak loh. Petik daun apa aja, bakalan enak. Benar, Teh? Semoga betah ya, Non, di sini. Terima kasih, Bu. Lu gak apa-apa kan tinggal di sini sendiri? Gak apa-apa, Char. Kalau aja gue gak ada kerjaan di Jakarta, gue lebih senang di sini sama lu, Bel. Udahlah, kerja dulu lu. Lu gak akan bunuh diri lagi. Sorry banget ya. Tapi gak worth it aja gue buang diri gue demi dia. Bel, gue pulang dulu ya. Bel? Kagetin deh. Maaf Non, sudah hampir maghrib, kami berdua harus pulang. Pulang? Loh, ibu sama bapak nggak nginep sini? Tidak, rumah kami di arah sana Non. Tapi besok pagi kami balik lagi kok. Ayo dia. Permisi Non. Non. Apapun yang terjadi malam ini, Non tidak usah takut ya. Dia gak jahat kok. Siapa yang datang, Bu? Pokoknya jangan takut. Dia cuma kesepian aja, ya. Maksud ibu siapa? Ayo, Pak.
Siapa di luar? Saya nggak mau buka pintunya kalau nggak dijawab. Buka pintunya. Saya mau masuk. Siapa kamu? Saya Wida, anaknya Pak Agus, penjaga villa. Kamu kedinginan ya? Ayo masuk. Kenalin teh, saya Widayanti Ningrum. Panggil aja Wida. Abel. Kamu yang tadi sore? Yang tadi sore di pinggir pohon. Ya itu teh saya. Saya kesini teh mau nemenin teteh nginep. Nginep di rumah segede gini sendiri mah serem teh. Banyak hantunya. Saya nggak percaya hantu. Lupa teh. Orang pintar mah nggak percaya sama hantu. Cuman orang tolol doang yang tahu sama hantu mah. Masih ada kursi goyangnya. Teh, teteh jangan bilang sama abah sama emak ya kalau saya nemenin teteh di sini. Kenapa? Nanti saya dipukulin lagi sama abah. Tapi jangan khawatir kok. Kalau saya nggak ada di rumah, mahal biasa, teh. Sekarang, saya tidur di mana, teh? Kamu nggak apa-apa kan tidur di sini? Oh, nggak apa-apa, teh. Aku udah boleh tidur di sini juga. Udah seneng kok. Lagi, Non. Aduh, Ibu Kus. Kayakin aja. Non dan Pete. Doyan, Bu. Aduh, untung, Non. Biasanya orang kota mah malu ngaku doyan pete. Bau, katanya. Justru yang bau yang enaknya, Non. Seneng gak maunya direbus, digoreng apa dibakar? Hah? Terserah Ibu Kus deh. Yaudah.
Bu, kemarin sore kan ibu bilang kalau ada yang mau nemuin saya. Saya udah nemuin dia semalam. Tapi anehnya dia... Saya tuh nggak ngomong apa-apa sama non kemarin sore. Lah, ibuku sendiri kan yang bilang sama saya. Pas sama bapak, kalau dia... Enggak, non. Pokoknya saya nggak pernah ngomong apa-apa. Permisi, non. Saya mau ambil cabai dulu di belakang. Kisah misteri ya? Maksud lo? Insomnia aku. Seseorang berteriak saat tidur. Angin menjawabnya. Lo baca Sherlock Holmes juga? Wisnu. Abel. Boneka Wida mana ya? Cepat segar ya. Petainya saya simpan dulu untuk nanti malam ya. Bu, saya non. Lain kali teh kalau mau ke kolam jangan sendirian. Bahaya. Untung ada Pak Kus yang sempat nolong non. Lagian si non ada-ada aja. Kolam kotor begitu mau dipakai buat berenang. Saya tuh bukan mau berenang, Ibu. Saya tuh ngelihat
Ngeliat apa, Non? Enggak apa-apa. Oh, ya udah. Nanti makan ya. Eh, tadi cari nelpon ke rumah. Kamu nggak bilang kan kalau aku jatuh di kolam? Soalnya... Enggak, saya nggak ngomong apa-apa. Dia buru-buru. Cuma nanya kabarnya Non Abel. Katanya udah mulai kerja belum? Ya, tinggal dulu ya. Apa gue ya? Gue harus kerja nih. Tidak cukup sekali.
anjing lo, Char. Lo kira bisa sembunyiin Abel dari gue. Teh, ini udah buatin minuman. Makasih, Wit. Teh, jadi desainer teh enak ya? Lumayan. Wisnu, nama pacar Teteh ya? Tahu dari mana kamu? Ini ada tulisannya. For my lovely designer. From your beloved Wisnu. Halo? Halo, Charlie? Charlie, kenapa sih buku desain yang... Hey, ini Charlie. Maaf, saya tidak bisa dihubungi saat ini. Tolong tinggalkan pesan, nanti saya telepon lagi. Charlie, kenapa sih buku desain dari Wisnu masih ada di sini? Kan udah gue bilang suruh bakar. Bukannya buku desainnya, udah gue suruh bakar yang waktu lama sama Pak Agus. Teteh mau nikah sama dia ya? Tahu dari mana kamu? Dari kardus belakang, Teh. Tanggalnya juga udah lewat, Teh. Berarti Teteh udah nikah tuh. Thank you.
Ada yang aneh dengan villa ini. Saya nggak pernah lihat setan sebelumnya di sini, Teh. Jangan marah ya, Teh. Kenapa? Menurut saya, anak kecil itu ada di sini. Semenjak Teteh ada di sini. Batiknya bagus ya. Hah? Cocok gak sama Wida? Kamu suka? Boleh, Teh. Makasih ya, Teh. Non? Non? Di kolam ada yang aneh, Non. Non harus lihat. Ayo ke sana. Ayo, Non, ditunggu Pak Kus sekarang. Ayo. Pak Kus, tolong angkat undangannya dan bakar semuanya. Iya, gue juga bingung kenapa tiba-tiba ada di sini lagi. Wida lagi yang nemuin. Wida? Iya, Wida. Anaknya Pak Kus. Setiap malam kan dia nemenin gue di sini. Hah? Temanin gimana? Car? Iya. Ini kedengarannya sedikit aneh ya. Tapi kayaknya ada yang mau gue bunuh diri sekali lagi, Char. Kita ada yang rela gue selamat. Tiap malam gue diteror. Tiap malam gue... Char. Charlie. Siapa tuh? Jawab!
sekarang. Balik ke Jakarta. Pulang. Emangnya kerjaan teteh di sini udah beres gitu? Bisa aku selesaiin kalau di Jakarta. Aku bisa gila. Teteh bisa gila kalau tinggal di sini terus. Nanti A. Charlie marah tuh teh kalau teteh balik ke Jakarta. A. Charlie bakalan ngerti kok. Enaknya jadi teteh dicintain A. Charlie sampai kayak gitu. Kalau sahabat itu memang harus saling jaga dan saling mengerti. Bukan gitu maksudnya teh. Maksud kamu? Teteh gak sadar A. Charlie tuh cinta banget sama teteh. Segala macam juga mau dilakuin buat teteh mah. Kacau kamu. Sumpah teh, kalau A. Charlie kesini ya kerjaan teh ngomongin teteh terus. Cita-citanya juga pengen tinggal di sini sama teteh. Pengen besarin anak di sini. Nah ini teh buat tinggal teteh sama A. Charlie. Teteh nggak percaya ya? Lisa. Halo Wisnu sayang. Gue udah denger katanya lo gak jadi kawin ya? Bangun lo. Bangun. Udah pewe nih. Lo aja yang duduk. Buat lo tuh. Asal lo bangun sekarang. Apa nih? Ah! Oh. Siapa yang nyuruh lo pura-pura hamil? Jawab. Rahasia, Wis. Dan lo tau, rahasia itu mahal harganya. Lo tuh gak pernah berubah ya, Liz? Gue gak tau siapa namanya. Dia cuma datang, terus pergi.
duit ini semuanya akan jadi milik lo kalau lo besok ikut gue. Oke. Oke. Apa? Lo cinta banget ya sama dia? Dan Charlie tuh udah tahu kalau Non mau pulang hari ini. Non? Bu! Jiwa saya tuh udah gak sehat. Berdoa tuh, Non. Ya. Jangan pergi, Non. Nanti Den Charlie marah sama ya. Kita. Ya. Saya pergi, Non. Hati-hati ya, Non. Oh iya. Titip buat Wida ya, bilang terima kasih karena udah nemenin saya tiap malam. Wida nemenin Non Abel tiap malam? Iya, jangan dimarahin ya, Bu ya. Kalau nggak ada dia juga saya nggak berani tinggal sendirian di villa sebesar ini. Enggak, Bu. Mangga. Pingsan di jalan, untung Pak Kus ngeliat kamu. Dia dan istrinya yang bawa kamu ke sini. Kamu pulang. Tapi kan kondisi kamu. Kamu pulang. Iya. Tapi kondisi kamu udah baik. Aku bakal antar kamu pulang, ke? Nih, minum dulu.
Dia itu kan orangnya. Ini sebagainya. Sebagainya lagi setelah selesain tugas. Oke. Abis ini kita party berdua yuk. Iya, itu orangnya. Gue tunggu sini aja ya. Iya. Lu ya. Gue mau ngomong sama lu. Mana Abel? Mana Abel? Mana Abel? Mana Abel, Tan? Mau apa lu kesini nyari Abel? Dia tuh benci banget sama lu. Kembaliin Abel ke gue, bangsat! Abel! 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 Udah lah, Bi. Gue tuh udah nyakitin dia. Udah lah. Apa lu bilang? Lu, Tan. Lu yang bikin Abel bunuh diri, Tan. Gue udah tahu semuanya. Sekarang di mana Abel? Di mana Abel? Bagus. Bawa dia ke gudang. Yang perempuan, Den, sesuai perintah saya sudah bikin. Dan saya urus. Non, benar ketemu Wida di sini? Hah? Iya, Bu. Apa, Bu? Wida itu anak saya, Non. Yang meninggal 3 bulan yang lalu. Tenggelam di kolam belakang. Kami kuburkan di hutan pinus sebelah sana, Non. Pak, Tete jangan bilang sama Abah, sama Ma ya, kalau saya menitipnya di sini. Kenapa, Teh? Non harus pergi dari sini. Ayo, Non. Dan Charlie itu jahat. Dia berbahaya, Non. Dia menyuruh kami membius Non tadi. Cari jahat. Apaan sih, Bu? Percaya, Non. Percaya saya. Ayo, kaki saya cepat, bangun, Mas. Biar saya bantu. Non harus cepat pergi dari sini. Dia akan datang menjemput kamu.
bukannya mobil Wisnu. Ini saya bilang juga apa? Charlie itu bukan orang baik. Bukus. Disuruh sama Den Charlie. Sama aku, Bel. Semua ini gak benar, Bel. Tapi kamu ada foto sama itu cewek. Iya, Bel. Itu dulu. 4 tahun sebelum aku kenal kamu. Non harus percaya sama Den Wisnu, Non. Den Charlie itu sakit jiwa. Abel. Tolong kamu percaya sama aku, Bel. Aku mohon. Aku sayang sama kamu, Bel. Kalian cepat pergi sekarang. Sebelum ada cari tahu. Ayo, buru. Aida. Yo, iya. Teh. Ya, Non. Bapak sama Ibu pulang aja deh. Gak apa-apa, Bu. Hati-hati ya, Non. Ayo, Kang. Bel. Kenapa ya? Di sini. Aku sudah tahu semuanya tentang kamu, Wit. Teteh belum tahu semuanya. Jangan, ah! Mana saya? Kada cinta, Pak. Ayo dong, sayang. Tidak. Thank you.
Wida. Kamu kenapa sih? Wis! Apa apaan sih, Jar? Ini nggak seperti kamu kira, Bel. Jangan deketin gue! Shh, tenang, saya. Kenapa sih kayak begini? Shh, tenang, saya. Jar, Jar. Lo tuh sakit, Jar. Kita berdua bisa hidup bahagia, Bel. Bahagia apaan? Lo tuh sakit, Jar. Gue selama... Gue selama ini cerita banget sama lo, Bel. Tapi ini sedikit pun tidak menghargai perasaan gue. Lo malam ini si tolol itu untuk lo kawinin. Abel, Abel, mana Charlie? Bel, ini tidak cukup sekali. Iya, Bel. Aneh di tempat, Bel. Nggak ada sinyalnya. Bel, kamu cepat lari ke dalam. Cari telepon, Bel. Telepon anak-anak. No. Ya, cepat. No. Aku udah nggak... No. Yang. Yang. Thank you.
Dajjal akan datang menjemputmu. Dajjal. Jemput. Buka! Buka, saya mau pulang. Saya mau pulang. Buka! Abel, kenapa?
pergi, Bel. Bel, ini Wisnu, Bel. Abel! Aku cinta sama kamu, sayang. Semua cari dia yang ngacung pernikahan kita, Bel. Bel, lu percaya sama aku, Bel. Aku tahu. Aku tahu semuanya, Wisnu. Aku mau menghabiskan sisa hidup aku sama kamu. Kamu adalah yang terbaik yang terjadi dalam hidup aku. Banyak pasien yang mati suri merasa berada di suatu tempat yang asing bagi dirinya. Bisa di sebuah pulau yang terasing atau padang rumput yang luas. Dalam hal ini, kamu merasa kamu ada di sebuah rumah. Saya pernah baca, dok. Orang yang mati suri merasa dia berhubungan langsung dengan orang-orang yang dia kenal. Seakan-akan dia berada dalam dunia nyatanya. Apakah itu yang terjadi pada saya, dok? Ya. Jadi saya mati suri berapa hari? Kamu dinyatakan mati suri jam 3 lewat 10 pagi, 13 hari yang lalu. Ini dari pihak rumah sakit kami, Mbak. Pacar Mbak itu baik banget loh, nungguin Mbak terus di rumah sakit, gak pernah pulang. Ya sayang, yuk kita pulang. Mari, sus. Siapa, Bel? Temen aku waktu aku mati suri. Kita mau kemana, Yang? Lupa lagi ya kamu. Sejak kamu sadar, kamu tuh gampang lupa banget, Bel. Tapi jangan khawatir lah. Dokter Chris bilang, hal yang kayak gini sering terjadi sama pasien yang mati suri, Bel.
Emang kenapa? Bukannya kamu paling suka tinggal di villa ini? Tapi kan villa ini ada di mata suri aku. Siapa bilang kamu udah bangun?